Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami. Jazakumullahu khairul jaza. Di sini saya hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin dari Semanggi sampai Istana dengan posisi imam dan khatib di Bundaran HI, maka kami sebut juga gerakan aksi bela Islam 3 ini yaitu merupakan aksi pada Jumat Kubro dan juga Maulid Akbar sebab jatuh di awal daripada bulan Maulid. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa bentuk agenda aksi yang akan kita gelar ini adalah istighosa dan doa untuk keselamatan negeri. Jadi bentuk aksinya nanti kita akan ada agenda-agenda untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudian berzikir, kemudian memperbanyak sholawat, karena ini merupakan aksi ibadah. Nah, tema utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah tegakkan hukum terhadap penista agama dan pelindungnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, dan tolong ini disebarluaskan, dan kami mengundang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, lintas mazhab dan aliran, lintas budaya dan agama, lintas saudara suku maupun peradaban untuk ikut mendukung daripada pelaksanaan aksi bela Islam 3 tersebut. Dan kita juga menyerukan kepada pemilik-pemilik gedung yang berada di sepanjang Sudirman Tamrin untuk bisa juga memberikan dukungan bersahabat dengan masyarakat, karena ini merupakan aksi ibadah, ini merupakan aksi super damai, ini merupakan aksi untuk bersatu bagi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.